lah ya, walaupun flash day kemarin pada akhirnya sekarang mendaftarkan. Udah capek gitu. Udah lelah aja. Sudah tidak ada kesempatan lagi kan? Kesempatan sih masih ada. Kalau nanti dia kan saya bilang, kalau memang ini dia bisa menyelesaikan, silakan selesaikan. Saya memang ada, memang apa? Tidak ada apa-apa, selesaikan di sana. Gitu loh. Nanti kan saya kan tanggal 20 besok kan ada mediasi gitu loh. Nanti semuanya kan bisa terselesaikan tuh di mediasi bagaimana begini. Syarat ada itu enggak syarat mutlak yang dikeluarkan dari Mbak Rohima untuk enggak ada. Kayak misalnya kamu jangan gini-gini lagi ya gini-gini. Oh iya, iya, pastilah saya ngomong. Kira-kira kemungkinan untuk memperbaiki hubungan dengan Mas Gil berapa persen di Bunda? Enggak. Ya, saya sih bilang 50%. Apa yang buat Mbak Rohima tuh kayak memberikan kesempatan, karena udah yang keempat wanita. Kesempatan apa nih? Untuk Mas Kiwil. Banyak yang harus saya faktor untuk berpikir. Terutama memang anak-anak kan gak setuju kalau seandainya saya gimana-gimana. Makanya nanti kan saya pikirkan lagi. Saya sambil saya pikirkan, saya sambil minta mohon sama Allah untuk memberikan petunjuk yang benar-benar kayak gimana. Dan memang, saya intinya saya sudah tidak mau dipoligami. Udah. Ada rasa takut atau kapok gak sih Mbak Rohima? Takut maksudnya? Takut gitu, takut keulang kembali gitu. Ya ada lah. Trauma. Kalau trauma kan saya udah bilang. Makanya saya bilang saya udah gak mau dipoligami karena saya trauma dengan 17 tahun yang kemarin. Makanya saya sudah tidak mau dipoligami. Apapun itu bentuknya saya sudah tidak mau dipoligami. Sudah bertemu dengan pihak Eko belum? Belum, sampai sekarang belum. Saya minta untuk ketemuan, dia bilang nanti. Tapi kalau untuk yang kasus ini, anak-anak sendiri tahu gak sih, Pak? Maksudnya? Untuk yang pernah... Yang masalah ini? Yang meninggal dengan Insan. Yang ini? Tahu semua lah, mereka kan punya handphone. Kan di media udah ramai kan? Anak-anak saya pada besar-besar. Jangankan yang ini, yang di pesantren aja tahu. Yang di pesantren aja WA sama saya. Dede sedih gitu kan. Gikseo. Ada rasa malu gak sih dari anak gitu? Kalau untuk malu, mereka kan belum masuk sekolah ya. Jadi belum ada kabar bagaimana-bagaimana. Cuman mereka yang ada sebagian temannya memberikan support ke anak-anak saya. Sahabat-sahabatnya mereka lah ya, memberikan support. Ayo berikan support buat bunda kamu. Kita teman-teman yang mendukung, yang terbaik. Teman-teman anak saya sih, alhamdulillah baik-baik semua. Sedihnya seperti apa sih bunda tadi kalau belum dijelaskan tadi bunda? Apanya? Anak-anak tahu situasi rumah tangga bunda dan mas itu. Seperti apa sih anak-anak sebenarnya empatinya? Kebunda gimana? Mereka lebih care, lebih perhatian, mereka lebih peduli lah ya, gitu. Bukan hanya saya aja, dengan ayahnya juga sama. Mereka bilang ke ayahnya juga, ya jangan dong ya. Ya mereka sedih lah, gitu. Mbak? Udah, ya? Terima kasih, Mbak Rohima. Terima kasih.